Rekor suhu terpanas di bumi terpecahkan. Suhu terpanas di bumi dalam 100 tahun terakhir terpecahkan di bulan Agustus ini. Berada di Taman Nasional Death Valley di negara bagian California, Amerika Serikat. Mencapai 54,4 derajat Celcius. Boleh jadi merupakan temperatur paling panas yang pernah terekam secara meyakinkan di bumi. Ini akan menjadi temperatur global paling panas yang dicatat secara resmi sejak tahun 1931. Death Valley adalah taman nasional yang membentang di negara bagian California dan Nevada di Amerika dan dikenal sebagai taman nasional paling panas, paling kering, dan paling rendah di Amerika Serikat. Suhu yang ekstrim ini bisa membuat tidak ramah kepada pengunjung. Pengurus Taman Nasional bahkan memperingatkan bahwa pengunjung di Death Valley ini untuk tidak berkeliling terlalu jauh di atas pukul 10 pagi. Saat ini bagian barat Amerika Serikat memang sedang mengalami gelombang panas, jadi kemungkinan temperatur di Death Valley bisa kembali memecahkan rekor dalam waktu dekat. Sahabat sekalian, bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia tidak mengalami daripada gelombang panas ini yang dirasakan oleh mereka yang berada di kawasan lain. Indonesia cuacanya selalu dalam keadaan ramah dan kita sangat bersyukur bahwa Allah berikan tempat bagi kita di Indonesia ini dengan cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin dalam keadaan kondisi stabil setiap tahun. Alhamdulillah, inilah yang harus kita syukuri daripada pemberian Allah kepada bangsa Indonesia. Sure.
bahkan kehadiran.